apalagi seorang fotografer dulu pasti godaannya itu kan banyak. Oke. Okay. Gitu, jadi love in some YouTube or anything you want. Thank you for being fan and I am now your fan also and let's get things started. Vicky Prasetyo sebut Maria Ozawa hanya guru yoga. Galina Oktarani kesal, video call di kamar mandi siapa? Seolah tak ada habisnya, prahara rumah tangga Vicky Prasetyo dan Galina Oktarani kembali mencuat. Masih bersumber dari Vicky Prasetyo, Galina Oktarani kesal lagi dengan ulah sang suami. Kali ini, Vicky Prasetyo kedapatan mengunggah video artis Jepang Maria Ozawa tanpa izin dari Galina Oktarani. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Maria Ozawa hanya mengirim video ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu disampaikan karena Vicky Prasetyo telah menjadikan dirinya sebagai idola. Sehingga kini, Maria Ozawa ingin datang ke Indonesia. Diungkap Maria Ozawa dalam video yang diunggah Vicky Prasetyo, ia ingin diajak bermain. Entah kolaborasi video YouTube atau mungkin proyek di dunia hiburan, Maria Ozawa mengungkap keinginannya datang ke Indonesia. Seperti diketahui, Maria Ozawa sebelumnya pernah datang ke Indonesia. Kala itu, bintang Jepang tersebut menggarap proyek film, Menculik Miyabi, namun Maria Ozawa mengungkap ketidaksukaannya terhadap fans di Indonesia. Sebab, Maria Ozawa dulu pernah diusir dan didemo oleh orang-orang Indonesia. Di sisi lain, Maria Ozawa mengetahui bahwa banyak orang Indonesia yang justru mengidolakannya. Berkenaan dengan hal itu, Galina Oktarani mengungkap kekesalannya karena ulah sang suami. Dilihat dari kanal YouTube Trans TV Official yang diunggah pada Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2021, Galina Oktarani mencari tahu siapa sosok Maria Ozawa. Diungkap Vicky Prasetyo bahwa Maria Ozawa hanya sekedar guru yoga. "Dia guru yoga sayang," ucap Vicky Prasetyo meredam kemarahan Galina. Seraya membeberkan tabiat suami, Galina membongkar momen Vicky Prasetyo video call bareng perempuan di kamar mandi. "Terus itu kamu ngapain video call di kamar mandi?" tanya Galina. Belum selesai dijawab Vicky Prasetyo, Wendy dan Ivan Gunawan buru-buru memisahkan. Ditanya Ivan Gunawan seputar pengetahuan Galina soal Maria Ozawa, dia menjelaskan awal mula video itu. Jadi dia bilang ada teman dari Jepang yang ngajak main bola. "Ternyata ini maksudnya ngajak main bola," ungkap Galina. Menimpali sang istri, Vicky Prasetyo kembali berujar bahwa perempuan itu hanya sebatas guru yoga.